Saya Hidayah, bagi minta Hidayah. Dia macam ni, anak kita tak mau dengar cakap. Sikit je. Okey, zikir satu, mak saya sedekah Yasin untuk baca Yasin untuk roh anak. Yang kedua, kita sebagai mak bapak pun buat sedekah supaya Allah turunkan rahmat dekat anak kita dengan keluarga Hidayah kita. dan Hidayah. Kita ke, semakin mati. dia macam ni tak sedekah ni dia master key tau. Saya tak tahu nak cerita kat you all, tapi dia master key. Pasal tu bila orang tanya, Datin, kenapa you make it a habit tiap-tiap tahun kena main umrah dan kalau boleh you nak main tiap-tiap bulan? Pasal saya nampak apa yang saya nampak yang saya dah pernah rasa dekat sini bila saya buat sedekah kat sini. Ya, betul. Sedekah dekat Malaysia, sedekahlah kat Malaysia. Tak payah nak cerita kat orang, budak-budak saya tahulah. Okay? Tapi sedekah kat sini, Allah tunjuk cash. Dan saya tunjuk kat you all testimoni macam mana orang dapat cash. Tetapi again, saya beritahu, kalaulah Allah tak pilih kita, tak boleh nak bersedekah, kadang-kadang dia macam ni tau. Nak tahu penyakit hati yang utama, simple je. Bila kita nampak orang jalan dengan tisu, nak jual tisu, kita terus kata, yang tu sindiket lah tu. Yang tu sindiket. Ya. Semua orang sindiket. Yang tak sindiket pun hang tak boleh percari. Kalau betul dia sindiket, dia hampir tabung masjid. Tabung masjid bagi buat apa? Masjid tak ada naik apa-apa pun. Dia kata, dia pun boleh kata macam ni, bubuh duit dalam tabung masjid. Bukan masjid naik apa-apa pun, masjid dah siap semua. Habis masjid tu yang hang duk meleleh ketiak tu ada tak? Tak ada meleleh ketiak kan perlu. Pasal apa? Dia ada aircon. Duit tabung masjid banyak aircon. Ha, bukan mestinya kena duit tabung masjid tu buat tangga buah kapek. Api air lagi. Api air lagi. Ha, banyak benda yang dia nak buat. Lepas tu panggil penceramah. Sengah-sengah penceramah 1,000 nak kena bayar dengan duit hotel daripada blok, penceramah yang famous. Siapa nak tanggung kalau bukan duit tabung masjid? Ha. Hampa tak nampak benda macam tu. Hampa nampak hampa nak petikai. Okey. Alright. Kita akhiri kita punya ni dengan satu hadis Nabi ha. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya. Oh. Okey, mak. Okey, Ustaz. Okey, kita akhiri kita punya pokok saya. Ustaz, dia tadi okey dah. Ha. Okey, para penonton sekalian, kita akhiri kita tangguh kaki, kita tak tangguh. Kita tangguhkan perkongsian ilmu kita pada petang ini dengan seputar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi ittaqunna walau bisyaqqati. Sorry. Ittaqunna walau bisyaqqati tamratin. Nabi kata apa? Maksud dia apa? Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan sebiji kurma. Amin. Banyak maknanya Nabi SAW sendiri yang menggalakkan kita ini, umat di akhir zaman ini, umat Rasulullah sendiri, untuk perbanyakkan bersedekah walaupun sebiji kurma. Masya Allah. So, kepada semua para penduduk sekalian, banyakkan masalih, banyakkan sedekah, banyakkan berbuat baik, memberikan manfaat kepada seluruh manusia, orang sekeliling kita. Mudah-mudahan kita ini tergolong di kalangan orang yang soleh dan juga bersama-sama dengan Rasulullah SAW untuk masuk ke syurga Allah SWT. Jadi kita akhiri kita punya majlis ilmu pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Az. Subhanallah, 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 subhanakallahumma syajallu illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di lain rancangan insyaAllah. Amin. Love from Mekah. Okey, satu yang saya nak beritahu, tanpa you all sedang, you all duduk dalam taman syurga, iaitu majlis ilmu. Saja saya tak mau beritahu pada awal-awal. Kenapa kena duduk dalam taman syurga? Pasal masa zaman, masa time ni lah you all duduk, dengar ceramah ni, sama ada you all ada kat sini ke tak. Bila kita duduk dalam taman syurga, kita ada 70,000 malaikat dengan kita. Betul tak Ustaz? Betul. Saya tak mau beritahu kat hampa. So apa yang you all kena buat sekarang ni, 70,000 malaikat di atas ni? Berdoa. 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 Pasal tu saya panggil tazkirah Ustaz Mai. Pasal apa? Selain pada saya duduk di sini, satu kebaikan orang masuk kat sini kita tengok bersamaan dengan kalau 47 orang masuk, saya dapat satu poin bersamaan kali dengan 100,000. Okey. Satu. Yang kedua, saya ada platform, berapa banyak platform orang boleh tengok ni saya akan dapat. Nombor tiga, ialah malaikat turun ni. Saya ada doa yang saya nak sampaikan dan rugilah you all tak join sekali. Dan saya doakan semoga malaikat Allah angkat doa kita sebagai tetamu Allah ni. Saya tetamu Allah dan juga yang follow live saya ni. Dan terima kasih juga kat Ustaz. Semoga Allah rahmati Ustaz. Bagi rezeki melimpah ruah. InsyaAllah. Amin. 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 Okay, sekarang ni kita ambil saat, moment berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum masuk, maghrib. Eh?
pergi masjid boleh dah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Dan insyaAllah, you all nak lagi kami buat macam ni lagi tak? Kita boleh buat setiap hari tazkirah, tak ada masalah. Boleh, kan? Macam ustaz tak ada apa-apa malam kan? Ha? Kita buat. Pasal dia saya tak suka tazkirah macam tipikal. Ha, ni macam ni kita light and easy. Kalau you all nak, kan? Nah, kalau you all nak kan, ada hari yang kami boleh duduk dengan ustaz, kita boleh buat kita. Kan? InsyaAllah. Kat lu. Assalamualaikum.